Assalamualaikum, saya Giring dan saya bangga pernah berkuliah di Universitas Paramadina. Setelah berjalan beberapa semester, ternyata saya dihadapkan pada dua pilihan, melanjutkan kuliah atau membangun karir di industri musik. Kemudian saya memilih untuk membangun mimpi saya di karir musik bersama Niji. Saya memilih musik karena ingin mengejar mimpi-mimpi saya, itu passion saya. Dan saya tidak mau merepotkan ibu saya yang single parent semenjak tahun 1998 ketika almarhum bapak meninggalkan kami sekeluarga. Begitulah saya yang harus menelan kenyataan pahit dan tidak punya banyak pilihan. Harus memilih kerja atau kuliah. Cita-cita saya sederhana waktu itu. Saya ingin mandiri, tidak ingin merepotkan ibu saya yang single parent. Saya ingin ibu saya bahagia dan ingin berangkat naik haji waktu itu sama ibu saya. Dan di kampus Paramadina, saya tidak pernah bertemu langsung dengan Mas Anies. Saat saya masuk, rektor kami saat itu adalah almarhum Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Dan ketika Cak Nur wafat, saya sempat mengantarkan beliau ke pemakaman. Jadi ketika Mas Anies menjadi rektor, saya sudah tidak aktif lagi di kampus. Dan ya, fokus saya ya membangun Niji waktu itu. Alhamdulillah, Niji kemudian menjadi salah satu band terkemuka di Indonesia. Alhamdulillah, lagu-lagu kami diterima. Habis itu, ya secara finansial, alhamdulillah kami juga mendapatkan rezeki yang lumayan. Dan saya pun bisa berangkat haji ke Mekah bersama ibu saya di tahun 2008. Oleh karena itu, saya sangat kritis di isu gender, mengingat perjuangan ibu saya yang single parent. Soal pendidikan tinggi, saya getol memperjuangkan kuliah gratis. Karena ada masalah dan pengalaman di hidup saya yang tak perlu teman-teman alami lagi.